Susilo Sudarman Cilacap, Selasa 26 Oktober 2021 menjadi sangat istimewa. Kedatangan dua orang tamu dari TNI Angkatan Darat, masing-masing Kolonel Edward Sitorus, Direktur Pembinaan Doktrin Pusat Kesenjataan Kavaleri Bandung, dan Letkol Ilham, Kepala Bagian Sejarah Akademi Militer Magelang. Keduanya ingin mengetahui lebih jauh tentang museum pribadi keluarga Jenderal Susilo Sudarman. Museum Susilo Sudarman tepatnya berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dikenal masyarakat sebagai museum pribadi keluarga besar almarhum Jenderal Susilo Sudarman. Di museum ini, banyak sekali koleksi pribadinya maupun alat-alat senjata tempur di masa perjuangan. Sangat luar biasa alat tempur berjajar di halaman rumah pribadi keluarga besar Jenderal Susilo Sudarman yang pada masa hidupnya mengabdikan diri untuk negara. Dari mulai menjadi taruna sampai berpangkat jenderal yang mengemban tugas beberapa jabatan penting dalam kelangsungan jalannya pemerintahan. Alat tempur yang menjadi koleksi antara lain, panzer, pesawat tempur taktis, pesawat nomaden patroli TNI AL, meriam kaliber 40X kapal landing ship tank, torpedo 44 senjata kapal selam, ranjau tanduk, kotak surat, dan masih banyak lagi. Ketua tamu istimewa melihat langsung koleksi alat-alat tempur masa perjuangan dan koleksi pribadi almarhum Jenderal Susilo Sudarman yang berada di Pendopo Ageng. Mereka mendapat penjelasan lengkap dari Ketua Dewan Kurator Museum Susilo Sudarman, Indro Yono Susilo. Saya kira bagus kalau ini bagian dari koleksi budaya dan apa ya, heritage. Heritage itu artinya budaya dari suatu kota Cilacap. Hari ini kami menerima tamu-tamu dari Kepala Sejarah Kepil Magelang dan juga dari Pusat Kavaleri di Bandung. Kebetulan Bapak Sudarman adalah dari Korps Kavaleri, Korps Tank ya. Dan beliau adalah Jenderal Bintang 4 pertama dari Korps Kavaleri. Saya kira ini menarik untuk generasi sampai sekarang. Direktur Pembinaan Doktrin Pusat Kesenjataan Kavaleri Bandung, Kolonel Edward Sitorus mengatakan, sangat berkesan atas kunjungannya. Satu komentar saya yaitu saya sangat surprise terhadap apa yang ada di museum ini. Kenapa? Karena museum ini diinisiasi atau dibuat oleh pribadi ya. Kalau kita kenal ada di TNI ada pus sejarah, kemudian di TNI Angkatan Darat ada dinas sejarah TNI Angkatan Darat, itu sudah ada museum dan itu dibuat oleh organisasi ya. Itu hal yang biasa dan mungkin juga suatu hal yang luar biasa. Tapi ini lebih luar biasa lagi karena dilakukan oleh seorang pribadi dari almarhum Susilo Sudarman yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau untuk bisa mengkoleksi, mengumpulkan, dan menyediakan suatu tempat di mana ini adalah tempat tinggal beliau pada masa waktu itu, menjadi suatu museum untuk bisa menghadirkan barang-barang ataupun kenangan-kenangan semenjak almarhum masih menjadi taruna, kemudian sampai dengan akhir hayatnya. Itu hal yang luar biasa. Dalam pada itu, Letkol Ilham, Kepala Bagian Sejarah Akademi Militer Magelang, sangat senang bisa memberikan koleksi pakaian kebanggaan para taruna. Lengkapi koleksi yang sudah ada di sini, karena pakaian dinas upacara satu taruna adalah sesuatu yang membanggakan. Hanya digunakan pada saat satu upacara penting bagi taruna maupun bagi akademi militer. Dan di Museum Jenderal Susilo Sudarman ini, beliau pernah menjabat sebagai komandan resimen taruna maupun sebagai komandan jenderal akademi angkatan bersenjata. Sehingga layak kiranya pakaian upacara ini kita pamerkan di sini. Di akhir kunjungan, Ketua Dewan Kurator Museum Susilo Sudarman, Indro Yono Susilo, memberikan kenang-kenangan koleksi buku-buku sejarah perjuangan bangsa kepada kedua tamu istimewa tersebut. Dari Cilacap, Babang Hengki, Satelit TV, mewartakan.